Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Sore ini saya berada di kawasan Glodok, lebih tepatnya di Jalan Kemenangan Raya nomor 13. Vihara Dharma Bakti. Di Vihara Dharma Sakti ya. Vihara Dharma Sakti. Ini gerbangnya teman-teman. Gerbang masuknya. Pengunjung akan langsung dijemput oleh hiasan lampion dan lilin-lilin berukuran sangat besar yang kurang lebih tingginya sekitar 80 cm dengan berat kurang lebih 20 kg. Ini teman-teman. Ini adalah Hiolo. Yuk kita masuk. Kelenteng Dharma Sakti ini termasuk salah satu dari banyak kelenteng tua di Jakarta yang dibangun tahun 1650. Jadi teman-teman, kelenteng Dharma Sakti ini atau Vihara Dharma Sakti ini memiliki dua kelenteng di dalamnya, yakni Picang Wang dan Hian Tan Keng ya. Kelenteng ini terletak di Petak 9 Jakarta Barat. Jadi teman-teman, kelenteng ini tidak jauh dari kelenteng Tua Sibio dan kelenteng Kim Tek Lee ya, yang sudah pernah saya liput tahun yang lalu. Selain Tua Sibio dan Kim Tek Lee, kelenteng ini juga banyak dikunjungi para umat atau jemaat yang ingin bersembahyang di kelenteng ini. Para traveler atau para wisatawan yang datang hanya ingin sekedar berfoto-foto. Bebas ya teman-teman, siapa aja bisa datang ke sini. Dan pengurusnya di sini juga sangat welcome sekali untuk para pengunjung. Seperti biasa teman-teman, ini adalah altar pertamanya, altar Tian Kung atau Tian Tikong. Dan ini adalah altar kedua, Tian Tiong Ong Pusat. Ini adalah altar ketiganya, Kuan Im Pusat atau Dewi Kuan Im, Dewi yang sangat terkenal ya, atau Dewi Welas Asih. Dan ini adalah yang keempatnya, Hok Tek Cheng Sin.
Ini adalah altar kelimanya, Macopo. Ini suasana setelah 4 hari setelah Imlek ya, teman-teman. Ini adalah altar ke-6, Naca Taiche. Jadi di kelenteng ini teman-teman ada 2 pintu masuk, pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Pintu sebelah kiri ada altar Tian Tikong dan 1 dan 5 altar lainnya. Kelenteng ini ada 2 lantai ya teman-teman. Ini yang lantai pertamanya dan ini yang bangunan sebelahnya, bangunan sampingnya yang kedua, pintu kedua. Dan di bangunan samping ini, yang bangunan sebelah kanan, juga penomorannya sama ya. Itu altar yang kedua nih. Adalah Han Tan Kong. Ketiganya Hian Tian Siang Ti. Dan keempat Oho Chiong Kun. Suasana di dalam kelenteng ini hangat teman-teman karena nyala lilin ya. Ini yang ke-5 Kuan Tei Xin Kun. Dan yang ke-6 Hotek Cheng Xin, Hotek Chun Ong. Dan ini adalah altar yang ke-9. Tai Sui Ya. Dan yang ke-10 Pei Ho. Dan itu yang ke-11 Ta Ye atau Rie. Teman-teman, Vihara Dharma Sakti ini dia connecting dengan Vihara Dharma Bhakti atau Kim Tek Lee. Ayo coba kita lihat ke sana. Itu Vihara Dharma Bhakti. Tapi kita nggak akan mengeksplornya karena udah pernah kita explore.